Hai semua. Okey, selamat pagi. Sekarang pukul 7 pagi. Hari ini saya akan rakamkan sebuah vlog sebab hari ini merupakan hari yang sangat istimewa sebab hari ini saya dapatkan vaksin pertama untuk tangani COVID-19. Jadi, hari ini saya akan rakamkan vlog dalam semuanya dalam bahasa Melayu. Saya sebenarnya nervous sikit ni sebab lama tak keluar. Lepas tu nak dapatkan injection. Last saya dapat injection masa saya umur 12 ke 15, masa injection untuk khas untuk perempuan. Tapi apa-apa pun, memang patut kita kena divaksinasi sebab dah sampai masanya untuk kita cepat-cepat tangani virus ni sebab sekarang dah lagi teruk lah kan. So cepat-cepatlah kita dapatkan vaksin tu, habiskan mimpi yang buruk ni lah kan. Okay, right, jom, let's go. Rasa pelik lah jalan tempat yang saya selalu jalan after uni semua. So weird. Sekarang saya tengah jalan ke PWTC untuk dapatkan suntikan vaksinasi yang pertama. I'm nervous, I'm very very nervous. Okay, hari ini merupakan hari yang keempat selepas saya dapatkan vaksinasi. Jadi kesan sampingan yang saya dapat rasakan selepas mendapatkan suntikan AstraZeneca pada hari itu agak cepat berbanding daripada keluarga, ahli keluarga yang lain, rakan-rakan yang lain. Mak saya dari dulu cepat sakit. Imun sistem saya memang tak seberapa. Ini sejurus saya habiskan rakaman saya balik rumah daripada PWTC, terus rasa penat, panas, macam-macam lah, macam nak demam lah kan. I buat tak tahu, I mandi semua tu. Bila nak makan malam tu, dah mula macam tak sedap badan dah, macam nak baring je. Selalunya I tidur lambat, selepas pukul 12, memang I tidur lambat macam tu. Tapi waktu tu I sangat-sangat penat, sangat pening, sangat tak sedap badan. Jadi apa yang I buat, terus tidur. I tak pasang aircon, tidur bawah kipas. Tapi rasa macam demam biasa lah, bukannya benda yang baru. I tak makan Panadol sebab I tak nak makan Panadol. Nak cuba, nak rebahkan sakit tu secara natural. Jadi esok pagi I bangun tu memang berpeluh-peluh lah kan. Tapi esok pagi tu memang I rasa sangat-sangat bagus. Dah tak sakit macam malam yang seterusnya, malam yang sebelum tu kan. Jadi efek tu taklah teruk sangat. Bila anda dapatkan suntikan COVID nanti, janganlah terkejut bila tiba-tiba sakit sebab memang biasa. Korang semua pun dah biasa dah dengar benda-benda macam ni kan. Jadi taklah benda yang baru saya nak share ni, tapi cuma experience saya lah menjalani suntikan yang pertama daripada orang yang rendah imun sistem dan juga dah lama tak inject. Terima kasih kepada semua frontliners dan volunteers yang bertungkus lumus jalankan semua program vaksinasi ni, cause diorang semua sangat-sangat efisien. I dapatkan habiskan suntikan dalam masa yang sangat cepat. Jadi hormatilah diorang dan jangan buat kecoh dekat tempat-tempat yang awam sebab semua orang nak dapatkan suntikan cepat dan balik rumah. Terima kasih kerana menonton dan I jumpa korang dalam video yang seterusnya. Bye!